mulai tanggal 12 Juli 2023, pelanggan kereta api jarak jauh diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi COVID-19 ini. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. KAI tetap berkomitmen untuk melakukan upaya preventif dan juga promotif guna pencegahan penularan COVID-19 serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan kepada pelanggan kereta api, baik itu di stasiun ataupun di dalam kereta api selama dalam perjalanan, sehingga terwujudnya pelayanan kereta api yang aman, nyaman, serta sehat bagi semuanya. Saya Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.